kaki Gunung Kawi sebelah utara, ada sebuah desa yang terbagi menjadi 5 dusun. Dusun Cokal, Dusun Dadakan Wetan, Dusun Dadakan Kulon, Dusun Tretes, dan Dusun Ngepri. Kegiatan pengabdian Bima Bina Desa diawali dengan melakukan sowan ke kantor Kepala Desa Bundosari. Pada kegiatan ini disampaikan pula tujuan dari kegiatan Bima Bina Desa yang tak lain dan tak bukan adalah memberdayakan masyarakat desa melalui pendampingan dan pemberdayaan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan. Fokus pengabdian Bima Bina Desa kali ini berfokus pada pembuatan pupuk kompos dengan bahan dasar serasa. Pengabdian kepada masyarakat adalah bentuk nyata dari sebuah kepedulian dan komitmen kami untuk berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Kegiatan pengabdian dibuka langsung oleh Bapak Indra Gunawan SSMM selaku Camat Kecamatan Pujon dan Ibu Sri Hari Kartini SE selaku Kepala Desa Bendosari. Pengabdian Bima Bina Desa dilakukan dengan pemberian pelatihan ke PKK dan KTH. Pelatihan dimulai dengan pemberian arahan dari Bapak Febri Arif Cahyowibowo S.Hud MSc selaku dosen kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang. Pelatihan dimulai dengan pengenalan alat pencacah serasa, penggilingan serasa, hingga proses pencampuran bahan serasa seperti sisa limbah pertanian, peternakan, rumah tangga, dan serasa dengan mobilin atau mikroorganisme buatan. Pelatihan dilangsungkan 2 kali, yaitu bersama dosen dan tim pengabdian Bima Bina Desa atau mahasiswa. Tim Bima Bina Desa bertugas memberikan contoh secara langsung di lapangan. Selain memberikan contoh, diberikan juga proses monitoring pembuatan dan penggunaan alat pencacah. Proses monitoring dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal pada pupuk, seperti warna, bau, pH, dan tekstur kompos. Pengolahan kompos dilakukan dengan menggunakan media drum dan terpal. Pupuk kompos yang telah ber-pH 5,5 hingga 8 dengan tekstur gembur, warna coklat gelap, dan memiliki bau tanah atau humus hutan menandakan pupuk sudah siap untuk digunakan dan memasuki tahap pengemasan. Proses pengemasan melibatkan bapak-bapak dan para karang taruna di Sungai Tetes. Pupuk kompos hasil pengabdian Bima Bina Desa Bendosari diberi logo dan merek Ekombi. Proses pengemasan menggunakan alat press hand sealer sebagai perekat plastik. Kegiatan terakhir yang kami lakukan ialah sosialisasi kepada PKK mengenai minyak asiri. Materi dibawakan oleh Ibu Dr. Randa Arvida Budirohminani MS. Materi meliputi jenis tanaman asiri dan cara penanaman, di mana contoh dari tanaman ini ialah serai. Selamat sore Ibu. Ya, di sini saya Sukma Ibu, saya sebagai tim pengabdian Bima Bina Desa. Di sini boleh saya berkenalan dengan Ibu, namanya siapa Bu? Nama saya Ibu Sarapa. Saya anggota PKK di Dusun Tretes. Oh iya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ketika kami melakukan pengabdian di Dusun Tretes ini selama 1 bulan Ibu? Senang. Oh iya, sangat senang Ibu. Kira-kira apa Ibu yang Ibu dapatkan dari pengabdian kita? Dampak yang Ibu rasakan? Dampak yang saya rasakan, saya bisa tahu apa manfaatnya sampah yang biasanya nggak dimanfaatin sekarang diolah bisa jadi pupuk kompos. Oh iya, jadi Ibu mendapatkan pengetahuan baru ya Bu? Iya. Harapan kedepannya Ibu, harapan kedepannya untuk kami dan tim Bina Desa. Harapannya semoga pembinaan dari Bina Desa. Bina Desa bisa berjalan dan berlanjut. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Saya nama saya Pak Cipto sebagai ketua pengabdian. Jadi setelah kita melakukan pengabdian nih Bapak, kira-kira pengetahuan apa yang Bapak dapatkan dari kami? Saya dapatkan kemampuan buat pupuk organik seperti ini ya. Oh iya. Jadi Bapak dapat pengetahuan nih untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik.